Okay, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kerana attend kursus saya ini. Walaupun dalam masa yang singkat, saya rasa saya harap dapat membantu daripada segi perkongsian ilmu lah. Okey, kelas kita ni a bit technical, walaupun dia basic tapi dia agak technical sikit. So saya akan ada coretan sikit lah dekat whiteboard ni. Jadi saya sangat syorkan supaya tuan-tuan dapat ke depan sikit sebab takut tak nampak. So whiteboard ni comel je kan, cute je. Sebab saya kalau mengajar, memang saya nak kena ada whiteboard. Okay. So, tajuk saya hari ini adalah, okay, siapa datang sesi pagi tadi? Okay, ramai lah. Okay, sesi pagi tadi sebenarnya tak habis, tapi jadi saya akan habiskan sikit. Okay. So, sebelum saya mulakan, saya perkenalkan diri saya. Okay, sebab mungkin ada dengan tuan-tuan yang tak kenal saya lagi. Okay, nama saya Nazri. Okay, biasa orang panggil Cikgu Nas. So, saya juga pemilik kepada Traders Studio Training Center Kuala Lumpur yang pendekkan dia jadi Traders Studio. Okay, pencapaian last year yang sesi pagi tadi saya dah tunjuk kan. So, kena ulang balik lah sebab ada yang tak kenal lagi kan. Okay, so last year nombor 2 Best Trading Guru in Malaysia untuk Asia Traders Award ni. Untuk team, untuk organisasi, saya dapat nombor 1 untuk Best Media for Traders. Best Media for Traders ni sebab content kita di Facebook, okay? So kalau you buka Facebook, you akan jumpa banyak content ilmu lah kat situ. Kat situ you boleh belajar, okay? Siapa follower FB saya? Ramai kat eh? Okay. Ini saya pergi cepat sikit lah sebab masa saya tak banyak. Okay. So saya adalah owner pada Trader Studio, Trader Center. Okay, lokasi kat Setapak, Kuala Lumpur. Mula beroperasi pada tahun 2008. Okay, siapa, mana Farouk? Farouk mana Farouk? Ah, Farouk. Okay, Farouk adalah antara pioneer base saya tu, Farouk, 2008 eh? Ke 2007? 2008 kan? So Trader Studio sekadar berkongsi ilmu, kepakaran dan pengalaman dalam segmen dagangan spot. Okey, ni aktiviti di training studio. Ni training studio eh. Tunjuk sikit lah. Ni cepat-cepat sikit eh. Okey, so ni hasil penulisan saya. Banyak. Okey, saya tak jual buku tuan-tuan. Okey, buku ni tuan-tuan boleh dapat percuma dekat Facebook saya. Okey, Facebook saya adalah tuan-tuan boleh search Teknik Forex Dash Traders Mentor Malaysia. Mungkin sambil-sambil kelas ni, you boleh buka kan, boleh tengok. Okay, so apa objektif sesi pada petang ni? Misi atau objektif pada hari ni adalah menyingkirkan segala kefahaman tahayul yang telah merasuk ke dalam kefahaman dalam ramai trader. Okay, so ada benda yang nak kena, yang perlu diperbetulkan kat sini eh. Banyak benda sebenarnya, tapi dalam masa yang terhad ni saya cuba the best untuk perbetulkan banyak benda eh. Walaupun tak dapat banyak, dapat sikit pun takpelah. Okey, kemudian perbetulkan segala mitos yang menjadi fahaman tradisi zaman berzaman di kalangan trader. Okey, saya ambil contoh eh. Mitos ni macam dari segi stop loss. Jumpa saya je sembang pasal stop loss. Jumpa je stop loss. Saya je stop loss. Stop loss je saya kan. Okay. So tentang stop loss. So bila sebut tentang stop loss, ramai trader bacalah, bukalah buku mana-mana, bukalah di internet ke apa. Ramai majority trader akan cakap apa? Stop loss adalah apa? Stop loss adalah MC. Kalau ya MC itu sebab dia tak letak stop loss. Betul tak? Okay, stop loss adalah 10% daripada modal. Betul tak? Okay, fahaman yang pertama eh. Ramai orang kata stop loss adalah 10% daripada modal. Kelas saya yang baru yang lepas ni pun saya tanya, ada seorang dua yang dah pernah trade. Saya kata, bila you trade, apa MM you? Tahu MM? Tak tahu. Okay, MM adalah money management. Sebelum tu eh, sebelum saya teruskan, boleh saya tahu berapa ramai newbie kat sini? Angkat tangan, serius, saya nak respond you all. Dia kalau ramai, gaya dia lain. Kalau
tak beramai gaya dia lain kan. Oh, yang angkat tangan. Dia kalau dah kira setahun tu bukan newbie lagi dah. Kalau setahun, you dah kira sebagai mature trader dah. Dah kira matang lah. Kan? Sebab you dah lalui proses selama cuaca, you dah lalui cuaca pasaran forex ni selama 12 bulan. Sebab antara bulan 1 dengan bulan 12, dia punya rentak dia tak sama. Game dia tak sama. Okay? So, ramai yang newbie ni eh. Tak apa. Saya, penerangan saya ni memang topik basic tapi a bit technical. Even orang yang dah pernah trade 10 tahun pun, saya sangat yakin you all sangat perlukan ilmu ni. Okay? So, MM. Bila sebut pasal MM, MM ni adalah money management. MM adalah money management. Okay? Boleh nampak tak? Lepas tu saya minta you all duduk depan. Ha? Ke tengah sikit. Takut dia tutup slide saya. Okay. MM adalah money management. So selalu yang kita dengar bila tanya pasal MM, orang cakap MM yang terbaik adalah berapa persen? 10%. Kan? So kita tanya lagi, 10% ni daripada apa? 10% ni daripada apa? So ramai orang cakap 10% daripada modal. So kalau 10% daripada modal, 10% ni nak pergi mana? Untuk apa? Biasa you all trade kalau 10% ni untuk apa? Apa? Stop loss kan? Betul tak? Siapa dah pernah trade? Angkat tangan. Siapa pernah trade? Ha. Cik, cik yang baju, cik yang roll kedua ni. Cik, biasa letak stop loss berapa? 30 pip. TP? Target profit? Double. Okay. Okay, cik yang berbaju merah. 30 and then 60. Okay. Persoalan dia. Persoalan dia. Kenapa 30? Persoalan dia. Kenapa 30? Ada jawab tak? Tak ada. Okay. So, meaning that kita letak sesuatu figure tu, dia tak ada sebab. Kan? Tak ada sebab. Kalau kita cuba, kita nak explain dia kepada orang yang tak pernah trade, kalau dia tanya kita, eh berapa stop loss? Stop loss 30. Kenapa 30? Tak tahu. Kan? So dia tak ada sebab yang kukuh. So trade ni tuan-tuan akan rasa kurang beremosi apabila setiap tindakan dia tuan-tuan buat, tuan-tuan tahu sebab dia, punca dia apa. Okay, so kalau kita tak tahu punca tu yang kita jadi beremosi. Kan? Selalu orang cakap kan? Kenapa kau asyik loss dia trade? Sebab apa? Salah. Sebab aku asyik buat emosi. Kan? Ha. Emosi. Asyik-asyik emosi, emosi, emosi. Kan? Ramai orang menyalahkan emosi. Sebenarnya bukan masalah emosi. Masalahnya ilmu kita. Okay. So, sebenarnya stop loss ni bukan kita yang tentukan, tuan-tuan. Kita tak boleh letak macam ni. Habis kalau modal kita 1,000, kalau 10%, maknanya stop loss kita 100. Kalau orang tu modal dia 10,000, meaning that stop loss dia 1,000 lah. Macam tu ke? Kalau orang tu modal 100,000, 10% dia adalah berapa? Kalau 100,000, maknanya modal dia 10,000. Macam tu lah kira dia. So sebenarnya 10% ni bukanlah stop loss. Okay, 10% yang dimaksudkan adalah money management. Berapa peratus kita nak gunakan duit daripada equity atau modal kita untuk kita bawa ke market. Faham tak? Okay. So macam ni, bila kita trade gini tuan-tuan, cerita yang sebenar dia. Okay, gini lah. Harap-harap tuan-tuan nampak. Okay. Okay, bila kita trade tuan-tuan gini. Bila kita trade, kita nak jadi trader kan? So that kita kena ada account. Okay, saya cerita daripada awal lah. Cerita daripada awal. So kita nak jadi seorang trader. So of course lah, kita kena ada ilmu, kita kena ada skill apa semua kan? Okay, bila kita dah ready, dah ada ilmu apa semua, kita akan mula masukkan duit ke dalam account broker. Betul? So, tuan-tuan pilihlah broker apa tuan-tuan nak pakai. But broker ni pun, dia critical juga tau.
dia tak boleh jadi ikut-ikutan. Kat Malaysia ni, ramai orang dia suka ngikut. Broker tu buat iklan, okey pergi. Broker dia tak tahu apa features yang broker tu offer. Leverage berapa, spread berapa. Semalam ada satu anak murid saya, dia tak sure ada tak dalam ni. Dia hantar screenshot, dia trade Euro USD, spread dia 27. 27 Euro USD. Saya trade untuk Euro USD baru 1.8. Dia 27. Saya kata, broker apa yang pakai ni? Dia ada sebutlah satu nama broker. So event besar macam ni, nama broker ni sensitif ya. Dia tak disebut sebarangan, tak mau review lah. So spread dia 27. Saya tanya leverage berapa? Leverage 1:1000. Ah, 1:1000 leverage. So bila 1:1000 tu terlalu tinggi, tuan-tuan. Takut kalau tuan-tuan pakai 10% tadi, bahaya. Okey, balik pada cerita ni. So kita trader, so kita nak trade. Bila nak trade, kita kena ada broker, betul tak? Boleh tak kita trade tanpa broker? Tak boleh, sebab broker adalah executor, pelaksana. Sebab tu dia ada charge, apa admin fee, apa semua kan. So dia adalah pelaksana. Okay, so bila kita trade, kena ada account broker. So tuan-tuan transfer lah duit ke sini. Isu transfer ni pun dah satu hal, betul tak? Betul tak? Untuk siapa yang dah pernah trade, nak transfer duit ni pun satu hal, betul tak? Ada yang pakai local depositor, betul? Pernah dengar local depositor? Lepas tu bila local depositor dia meninggal, dia tak tahu duit dia gimana. Tak tahu macam mana nak dapatkan balik duit tu. Okay, so bila kita nak hantar duit, kita kena ada transport lah. Kena ada bank, kena ada bank kan. Okay, masuklah duit. Duit dekat broker. So dalam broker, duit kita tu, bila kita masuk duit kat broker, dia akan park dekat satu account kan. Nama account tu apa? Nama account tu adalah equity, betul? Betul? Equity kan? Okay, duit dalam equity ni bergerak tak? Kalau kita buat, kalau kita tak buat apa-apa, tak bergerak kan? So dia static kat situ. So that yang dimaksudkan 10% adalah 10% daripada equity ni. Jadi duit ni yang 10% ni yang kita akan bawa ke pasaran forex. Okay, let's say modal tuan-tuan kat sini 1000. 10% daripada 1000, dan 10% daripada 1000 adalah 100. Tuan-tuan, 100 ni bukan untuk kita rugikan, faham? Mitosnya ramai trader ni kata 10% ni, 1000, 10%, 100 kan? 100 adalah stop loss kita. You are fikir logik tak? Logik tak? Logik ke tidak? Ibarat dia macam ni eh. Okay, idea dia macam ni. You all ada simpanan duit kat rumah. Okay, dekat rumah dalam peti besi ada duit RM1,000. Okay, RM1,000. So you ambil 10%, maknanya RM100, betul? RM100 ni you all bawa pergi ke pasar. Bila sampai pasar, apa you all buat dengan duit RM1 ni? Tak apa, hilang pun tak kisah. Tak apa lah, hilang pun tak kisah. Letak duit kat ujung poket, and then kata, sebab stop loss, risiko. Risiko adalah kehilangan kan? Stop loss adalah hilang kan? Tak apa, tak kisah. Logik lah macam tu. Tak kan? So 10% ni sepatutnya kita kena gunakan untuk apa? Kita kena gunakan untuk Purchase lot. So that kita kena tahu apa yang broker offer kat kita. Satu lot Euro USD berapa kena bayar. Saya nak tunjuk ilustrasi pun tak boleh, sebab laptop tak ada kat saya. So pakai slide je kan. That's why kalau nak belajar ni, kena belajar menyeluruh. Dia tak boleh belajar sikit-sikit kan. Kalau ada waktu live ke apa, lagi bagus kita belajar. Tapi anyway, macam mana kan, event ni kalau buat hari kerja, siapa boleh datang kan? Susah nak cuti apa semua kan. So buatlah weekend. So bila weekend, tak boleh tengok yang real graph lah. Tapi baik, still boleh belajar kan. Still kita dapat idea. Okay, so ni antara kefahaman-kefahaman yang saya kena betulkan, tuan-tuan. 10%, ingat 10% bukan untuk kita rugikan. Faham? 10% daripada duit kita, kita guna untuk berbelanja. Purchase, kita masuk, okay, ni pasar kan.
Kita sekarang dalam tabung equity. Kita nak pergi pasar. Kita bawa 10%. So duit kita tadi ada $100. Daripada $100 ni kita barulah kita decide pair apa yang kita nak buy atau sell. So macam mana nak tahu? Kita tengok apa yang broker offer. Dan benda ni broker akan letak nama dia apa? Yang 10% ni, yang maksimum kita boleh pakai ni. Semua tengah-tengah. Apa benda dia ni? MMR. MMR adalah minimum margin required. Minimum margin required ni maknanya berapa cost untuk satu lot. Okey? Boleh? Boleh tuan-tuan? Okey. So ni antara je lah. Ingat eh, misi kelas saya ni, kelas saya hari ni nak perbetulkan keadaan. Okey? Maknanya kalau sebab tu saya tanya tadi, kalau target profit 30, stop loss 60. Atas dasar apa kita letak stop loss 30 tu? So siapa yang pernah attend kelas saya, stop loss kita letak macam tu ke? Tak, kita ada formula. Dan bila dari based on formula ni, nilai stop loss tu maknanya bukan kita yang tentukan, betul tak? Setuju tak? Logik ke tak, you all masuk pasaran yang apa, you all masuk ke dalam pasaran yang bertrilion-trilion sehari turnover dia. You all masuk dalam market ni, risiko you all tentukan. Logik tak? Logik tak? Sangat tak logik. Sepatutnya, once you all masuk dalam market yang berbahaya, market yang volatility tinggi, once you all dah masuk, you all kena aware kedudukan you all di mana terhadap bahaya tu. Faham tak? Faham tak? Ibaratnya kita pergi pasar. Kita pergi pasar, kan? Kan kat pasar kan ada bahaya-bahaya dia kan? Macam longkang, lantai licin apa semua kan? Ibaratnya katalah ni ada longkang besar yang lantai dia licin kan? Ibaratnya you all cakap, okay, longkang, main duduk sini. Faham tak? Maknanya risiko tu you all yang letak. You all yang letak balik sini. Sepatutnya bila kita masuk, kita yang kena calculate kedudukan tempat kita entry ni terhadap risiko berapa jauh. Faham tak? Kedudukan kita ke risiko berapa jauh, kedudukan kita ke profit berapa jauh. Lepas tu baru kita nisbahkan. Bila kita nisbahkan, barulah kita akan dapat nombor tu, 1:2 ke. Faham tak? 1:2 ke, 1:1 ke, 1:1.5 ke, kan? And then baru kita decide nak masuk market ke tidak. Kalau risiko tinggi, kita jangan masuk market. Kalau risiko rendah, baru kita masuk market. Faham tak? So risiko kita tak boleh letak sesuka hati. Tu yang jadi masalah ramai trade. Dia letak risiko sendiri. Okay. So nak tahu, kita pergi slowly eh. Untuk yang ramai, yang trader-trader baru ni mungkin dia tercengang. Apa benda dia ni cerita kan? Betul tak? Untuk yang tak biasa pernah study, okey lah. Okey, so apa keperluan seorang trader? Saya tak nak cerita tentang apa kehendak. Kan? Bila sebut tentang kehendak, apa yang you all nak? Apa you all nak bila cerita tentang kehendak? Biasa je, apa dia? Profit banyak, kan? Yelah, maknanya kehendak kita adalah benda-benda yang manis-manis je kan? Okay, so keperluan seorang trader. So trader ni tuan-tuan, nak jadi seorang trader, dia ibaratnya macam seolah-olah macam nak jadi askar. Bila nak jadi askar, kena tahu trust dia. Trust dan asas nak jadi askar ni. Okay, faham tak? Maknanya kita kena belajar theoretical dululah. Nak jadi army ni macam mana, betul tak? Okay, saya tak nak jadi askar, tapi ibarat dia macam tu lah. Okey, so ibaratnya tuan-tuan kena tahu forex ni macam mana, apa semua kan? Okey, lepas tu tuan-tuan kena tahu guna alat. Tuan-tuan boleh follow tak flow saya? Saya ikut flow eh. Maknanya hari ni saya anggap macam tuan-tuan ni baru lah. Boleh? So saya flow. Saya flow pula. Saya ikut flow ni eh. So nak jadi trader, first kali kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. So nak tahu forex ni macam mana, apa semua. Jadi kita akan belajar lah. Okey. Kemudian, bila dah ada ilmu, kena ada alat lah. Contohlah, kita nak meniaga goreng pisang. So, kita kena tahu ilmu
ilmu goreng pisang lah. Macam mana nak goreng pisang, apa semua kan? Kena tahu lah. Okey, bila dah tahu macam mana nak goreng, nak buat goreng pisang apa semua, bancuh tepung apa semua, next kita kena buat apa? Maknanya cari kuali. Maknanya cari alat lah. Sediakan alat lah. So bila kita trading, alat kita pula apa? Apa alat kita? Alat kita adalah MetaTrader 4, sorry. Alat kita ni dia terbagi kepada dua lah. Boleh? Alat kita ni terbagi pada dua, iaitu hardware dan software. Okey, apa hardware kita? Hardware adalah phone, laptop kan, tu hardware. Software apa? Macam yang program, macam MT4, trading station, web page kan. Sekarang ni ada baru trading view, social media platform kan untuk trading kan. Okey, so kena ada alat. Okey, lepas dah ada alat nak buat apa pula? Tuan-tuan fikir kan, tuan-tuan sekarang ni katalah ibaratnya tuan-tuan baru nak berniaga lah, contoh. First kali tuan-tuan kena ada ilmu, yang kedua kena ada alat. So yang ketiga kena ada apa? Alat tu modal lah. Alat tu modal. Modal tu adalah alat kita lah. Kan? Sebab dengan modal ni lah kita nak apa, sediakan platform-platform ni apa semua. Dan dengan modal ni lah kita nak isi tabung equity kita tadi supaya kita boleh trade. Kan? Tu semua termasuk dalam equipment. Okey, yang ketiga kena ada apa? Broker tu adalah alat. Alat untuk execute benda tu. Yes, kena ada teknik. Yang ni paling kritikal lah. So, nak jadi trader kena ada tiga benda. Okey, yang pertama kena ada ilmu lah, ilmu asas. Okey, ilmu asas. Nak meniaga apa-apa pun tuan-tuan, kena ada ilmu. Kan? Tapi sayangnya, ramai trader di Malaysia tak nak belajar. Kan? Sedih tak? Satu industri rosak. Ramai tak nak belajar. So, diorang buat apa? Diorang buat apa biasanya? First kali, labur duit kat orang. Kan? Bila labur duit kat orang, company tutup, lari. Lepas tu, duk menyalahkan forex. Forex haram, forex tu, forex ni, apa semua kan? Lepas tu dah terkena tu kan. Okeylah, cikgu kata kena berilmu kan. Pergi berilmu, pergi belajar lah. Bila belajar pun mesti malas. So buat apa? Copy je lah. Copy trade je lah. Senang kan? Tahu copy trade? Letak je duit, orang lain buat kan. Tapi platform kita boleh tengok. Tu copy trade. Lepas tu maju sikit. Okey, copy trade tak boleh. Lepas tu buat apa? Pakai indicator. Kan, lepas tu robot. Macam-macam lah. Sebab seboleh-bolehnya orang tak nak belajar. Tu yang saya explain tuan-tuan. Satu-satu-satu saya explain. So nak trade forex kena ada ilmu yang betul. Okay, jangan ikut-ikut. Jangan jadi ikut-ikut. Tu yang bila ikut-ikut tu yang payah tu. Kan, bila kita tanya sebab apa buy, sebab apa sell, tak tahu reason. Okay. Okay, kena ada asas. Maknanya kena ada ilmu lah. Okay, yang kedua kena ada alat. Okay, apa alat kita? Macam saya cakap tadi, ada software, ada hardware. Okay, kemudian kena ada, ni yang paling penting, strategi. Okay, so saya nak kupas satu-satu. Ni kita punya peta hari ni, faham? So nak explain asas ilmu ni nak kena ada apa, alat apa, strategi apa. Okay, so saya nak bercerita tentang asasnya forex ni. Yang biasa you tengok dekat Facebook, dekat online tu semua, tak sama macam ni. Yang ni you kena tahu lebih deep. Okay? Boleh kita mulakan? Forex ni, sebelum tahun 97, kan, asas dia mula-mula sekali. Kalau nak trade forex, dia mestilah dalam satu lot. Betul tak? Sekejap, sebelum tu, saya reverse sedikit. Okay, saya nak tunjukkan forex yang tuan-tuan nampak hari-hari dulu. Okay, forex yang tuan-tuan nampak hari-hari, tuan-tuan pergi money changer kan? So money card money changer ada buy, ada sell. Betul? Ada harga buy, ada harga sell. Okay, lepas tu dekat sini dia ada currency. Nama currency tu. Okay, contoh USD. Dengar betul-betul eh? Okay, contoh USD. Okay, buy, biasanya harga buy lagi rendah ke lagi tinggi? Buy.
rendah kan? Ha, you all pun confused kan? Termasuklah saya. Sebab apa? Sebab apa confused? Sebab dia tak tambah satu perkataan. Apa perkataan tu? Dia kena tambah satu perkataan lagi, iaitu we. That's why sekarang ni, kalau you all pergi money changer, money changer diwajibkan letak perkataan we. We buy, we sell. Okay. We buy, biasanya dia akan beli daripada kita dengan harga yang rendah, betul? Okay, katalah ni ringgit Malaysia, kadang ni dalam ringgit Malaysia RM3, yang ni RM3.50. Betul tak? So kalau kita nak berdagang, okay, minimum $1. Boleh tak kita beli $0.5? Tak boleh. Broker apa money changer dia takkan bagi. Sebab dia kata minimum size slot adalah $1. Kalau you pergi airport-airport besar dunia, dia tak bagi berdagang macam ni. Minimum berapa? 10. Kalau pergi airport besar-besar, jaranglah orang tukar duit. Orang kita pergi tukar duit dekat airport yang besar-besar ni. Sebab satu je lot size dia besar, satu lagi spread dia besar. So maknanya ni adalah minimum size slot. Okay, yang kat sini adalah minimum size slot eh. So macam dia tulis satu ni kan, satu ni adalah minimum size. Okay, so kat sini pun dia ada tambah perkataan we buy, we sell. Okay, biasanya kalau kita pergi money changer, adakah tujuan kita untuk berdagang duit? Kita tukar duit untuk kegunaan sendiri kan. Jarang orang nak berdagang forex, dia pergi money changer, dia tukar duit, dia ambil duit dolar, lepas tu tunggu duit dolar naik. Kan jarang macam tu kan. Sebab biasanya kalau kita ambil satu currency saja, kita tak ambil banyak-banyak currency kan. Okay, so ni yang berlaku. Okay, so bila kita nak beli duit dolar, so kita, adakah kita jual duit ringgit? Nak betulkan keadaan ni. You nak beli satu dolar, nak beli satu dolar, so you buat apa? Adakah kita jual? Adakah kita jual? Kita bayar ke kita jual? Kita bayar tau. Yang menjadi kekeliruan adalah orang kata dia nak satu dolar, dia kena jual. Dia kena jual. Kita bayar. Kita pergi beli nasi lemak. Kita nak beli nasi lemak kan? Kat makcik jual nasi lemak tu. Makcik tu bagi nasi lemak. Kita jual ke duit kita? Dah lah dia jual, kita pula jual. So dia jual, kita bayar sebenarnya. Bila ada perkataan bayar tu, bayar, bila kita bayar, ni yang sepatutnya, amount ni yang sepatutnya dikira daripada yang 10% tadi. Faham tak? Yang saya kata 10% tadi kan, amount dia ambil daripada ni lah. Okay. So katalah esok tu kita pergi money changer. Kadar ni berubah. Benda ni you tahu kan? Kan, benda ni so basic gila. Tapi dia ada cerita dia, dia ada rentetan dia. Sebab tu saya kena explain daripada awal. So saya harap you tak bosan. Kita kena cerita daripada awal. Nanti tak tahu hujung pangkal, tiba-tiba untung rugi kan? So kena cerita daripada awal. Okay. So bila tukar duit, katalah esok tu you pergi, Rate dia berubah. Rate dia katalah sini dah jadi RM3.50, sini dah jadi RM4. Okay, start kat sini ada problem. Saya nak tanya tuan-tuan, Kalaulah jadual ni saya nak terjemahkan dalam bentuk graf, apa nama graf ni? Faham maksud saya? Kalau saya nak terjemahkan dalam bentuk graf, apa nama graf saya? Nama graf saya? Kan bila kita trade ada Euro, USD, USD saya share apa semua kan? So sekarang ni apa nama graf kita? Bila nak diterjemahkan turun naik currency, dia mesti diterjemahkan dalam bentuk graf kan? Betul tak? Nak tahu turun naik kan? Dalam graf ni ada dua maklumat je dia beritahu kita. Apa maklumat tu? Sini masa, sini harga kan? Ada tak maklumat lain? Tak ada. Kita nak tahu masa, nak tahu harga je, betul tak? Okay. So, apa nama graf ni? Patah balik. Apa nama graf ni? Saya comparekan RM kan? RM terhadap USD kan, betul? Betul? RM dengan USD kan? So, apa nama graf ni sepatutnya?
USD RM ke RM USD? Serius? Hah? Jawapannya adalah USD / RM. Okey, sekarang ni harga ni naik kan? Harga ni naik kan? So meaning that graf ni naik, betul tak? Kan? Sebab harga ni tadi RM3, lepas tu RM3.50, lepas tu RM4 kan? Betul tak? Betul kan? Naik. Okey. Berkadar terus dengan masa. So mula-mula kita tengok kat sini. So RM3, betul tak? Okey. Lepas tu esoknya okey dia naik lagi kan? Dia naik macam ni kan? Betul? Okey, so graf dia naik ke turun? Naik. So, saya nak tanya tuan-tuan, graf ni sekali dia menceritakan tentang apa? Graf ni dia menceritakan tentang apa? Tentang apa? Tentang RM ke tentang USD? Ah, nampak. Dia cerita tentang RM ke USD ni? Bila you all pergi money changer, bila you all pergi money changer ni, you all nak tahu ke berapa nilai USD? Yang you all nak kena tahu adalah duit ringgit, betul tak? Berapa nak kena bayar? Soalnya berapa kita nak kena keluar duit? Betul? So, graf ni sebenarnya menceritakan tentang RM. Faham tak? Tapi rata-rata orang faham, dia menceritakan tentang dolar. So, macam euro USD. Euro USD. Graf tu menceritakan tentang euro. Tak. Kadar yang harga kat tepi ni, harga apa? Harga USD lah. Bukan euro. Faham tak? Sekarang ni graf ni USD RM. Yang kita nak tahu turun naik tu apa yang turun naik? RM kan? Kan ni harga dalam RM kan? So RM yang turun naik, betul tak? Bila berubah masa harga dalam RM, dia turun naik. So dia menceritakan tentang RM lah, betul tak? So kalau graf ni naik, apa mesej yang cuba disampaikan pada kita? Apa mesej yang dia nak bagi tahu kita? Come on. Ah. Serius. Lagi? Tuan-tuan, first kali graf ni menceritakan tentang apa? RM. Bila graf ni naik, maknanya kadar RM naik. Yang naik tu maknanya dia bagi tahu kita orang Malaysia kena bagi lebih untuk dapatkan $1. Esok lagi bagi lebih lagi untuk dapatkan $1. So duit kita bagus ke tak bagus? Duit kita tak bagus. Jadi kalau graf ni naik, yang diceritakan adalah yang nombor 2 ni yang tak bagus. Faham tak? Tapi ramai orang dia faham dia terbalik. Dia kata yang naik ni, kalau graf USDRM naik, maknanya US sedang mengukuh. Boleh jadi juga. Tapi soalnya yang kita tengok, yang kita nak bagi tahu turun ke naik, kita akan baca pada data, betul tak? Kita akan tengok data. Data ni ada tak cik? Mana figure US? Ada tak? Tak ada. US nilai dia sentiasa 1 kat sini. Yang duk turun naik adalah ringgit Malaysia. So bila you all baca berita ekonomi, katalah ekonomi berita tu cerita tentang contohlah US keluarkan amaran perang terhadap Korea Utara, contoh baru ni kan. So yang akan efek apa? US dengan Korea, betul? US dengan Korea. Tapi mata wang Korea kita tak, dia tak tersenarai dalam mata wang utama dunia. So tak didagangkan. So yang didagangkan adalah mata wang US dollar. So that kalau US keluar warning, so maknanya yang impact adalah duit dia, betul tak? Kalau perang, duit bagus ke? Duit jadi tak bagus. So maknanya duit dollar akan drop. Kan? Duit dollar akan drop. So bila duit dollar akan drop, maknanya you all kena tengok graf, graf yang apa kat depan / USD, okay? Dan graf tu bakal naik ke bakal turun? Bakal naik lah. Sebab orang US kena bagi banyak untuk dapatkan €1. Ni contoh lah. Faham? Faham tak? So balik pada sini, you dapat idea tak? Dapat belajar sesuatu? Okay, maknanya graf kita ni dia menceritakan item yang nombor 2 ni. Faham?
bukan yang kat sini. Betul lah, in the other, the other way, maknanya duit dolar baguslah. Tapi soalnya sekarang, data yang ada kat sini adalah ni, keadaannya adalah ringgit Malaysia, kan? Adakah duit Malaysia lemah disebabkan US? Boleh jadi juga, kan? Tapi tak semestinya. Okay? Okay, lepas tu kan, saya cerita tadi pada tahun okay, ni yang pasal physical forex. So kalau you all nak berdagang forex, so kalau secara fizikalnya kena pergi money changer lah. Okay, ni sekarang ni saya nak cerita tentang yang online pula, yang spot forex. Okay, kenapa dipanggil spot? Kenapa dipanggil spot? Tahu tak? Ke sebab Toto, spot Toto. Kenapa kita dipanggil sebagai spot trader?